pecinta nasi goreng. Ngumpul sini guys, aku mau kasih tau gimana cara makan nasi goreng resto warung Papateng yang paling asik. Guys, hari ini favorit aku banget. Nasi goreng ini dari resto warung Papatong, bukan sembarangan nasi goreng ya. Kenapa bisa aku bilang gitu? Ada cara makan yang lebih asik. Kasih tahu ya, kalian pesan nasi goreng dan kalian pesan juga udang peci goreng bawang. Kayak gini guys bentuknya. Taburkan si udang pecinya ini sama bawangnya. Sabi-sabinya. Kesukaan aku banget guys. Ini daun jeruknya gitu ya. Guys, tapi aku gak yakin ini daun jeruk ya. Aku gak tahu ini daun apa. Aku udah ngilang banget. Jadi guys, di menu itu ada yang namanya udang pancet goreng bawang dan ada juga udang peci goreng bawang. Apa sih bedanya? Yang udang pancet itu lebih besar guys, tapi kalau yang udang peci itu lebih kecil. Udangnya enak banget. Nice. Oke, sekarang kita makan. Enak. Cabenya, ada daun jeruknya. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah guys, disini ada pete, ada sambal terasi. Nah, petenya. Daun jeruk. Oke. Gorengan bawangnya. Ini nasi gorengnya juga udah ada seafoodnya ya guys. Karena ini nasi goreng seafood. Sambal. Terakhir udangnya cocok di sambal. Goreng sambal terasi yang mantap banget, udang goreng bawang. Yes. Makan nasi goreng dengan cara unik kayak gini cuman bisa di Makasih udah nemenin makan aku hari ini. If you like this video please like and subscribe. Bye.